Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi dengan saya Wahidu Ali dalam pembahasan kitab Tuhfatul Atfal fi Ilmu Tajwid. Baik, pada bait yang lalu kita telah membahas tentang izhar. Bait berikutnya kita membahas tentang idgham sebagaimana disebutkan dalam bait kitab Tuhfatul Atfal. Wasani idghamun bisittatin atat fiyal muluna indahum qad sabatat. Telah ditulis. Dan yang kedua dari pembahasan nun mati dan tanwin, hukum nun mati dan tanwin yang kedua adalah idgham. Ya, idgham bisittati atat dengan 6 huruf yang akan datang kemudian dijelaskan. Fiyarmuluna indahum qad sabatat, yang terkumpul dalam yarmuluna, 6 huruf. Yarmulun ini adalah cara mudah untuk menghafalkan sebuah huruf. Karena kalau dihafalkan satu persatu ini akan susah, sehingga ulama menyimpulkan, menuliskan, mengumpulkan suatu kaidah bagaimana agar huruf izhar, huruf idgham dan yang lain-lainnya itu biar mudah dihafalkan. Maka huruf idgham itu dikumpulkan oleh para ulama agar mudah dihafalkan. Yarmuluna indahum qad sabatat, yang telah ditetapkan mereka. Jadi yarmuluna, yarmuluna, yarmuluna. Berarti hurufnya ada berapa? Ada 6. 1 2 3 4, 5, 6. Jadi huruf idgham itu adalah yarmuluna, terkumpul dalam kata yarmuluna. Jadi kalau ditanya ada berapa huruf idgham, langsung saja jawab yarmuluna. Jangan satu-satu lagi, kalau satu-satu lama. Tapi langsung saja kita jawab yarmuluna. Ya, ro, mim, lam, waw, nun. Ya. Apa yang disebut dengan idgham? Yang disebut dengan idgham adalah secara bahasa idkhalus syai' ala syai', memasukkan sesuatu terhadap sesuatu yang lainnya. Sedangkan menurut istilah secara ilmu tajwid, iltiqa'u harfin sakin bi harfin mutaharrik bi haitsu yasirani harfan wahidan musyaddidan yartafi' al-lisanu indahu irfa'atu wahidah. Jadi menurut ulama tajwid, yang disebut dengan idgham adalah bertemunya huruf yang sukun, bertemunya huruf yang sukun dengan huruf yang berharokat, dengan huruf yang berbaris. Maka ketika itu antara huruf yang bersukun dengan huruf yang berharokat menjadi satu huruf yang bertasdid. Ya, contohnya misalkan kita ambil salah satu contoh dari ya. Nun mati. Tadi definisi idgham adalah bertemunya huruf yang sukun dengan huruf yang berharokat, sehingga kedua huruf ini menjadi satu. Coba kita lihat ke depan. Nun mati, huruf yang sukun, huruf yang mati bertemu dengan ya, huruf ya, yaitu huruf idgham, ya. Sehingga nunnya ini masuk kepada ya, maka hilanglah bunyi nunnya ini. Sehingga bunyinya yang kelihatan adalah bunyi ya. Mayyamal, mayyamal, mayyamal. Kemudian contoh huruf ro. Mirab bihim, mirab bihim. Mirab
mirrabbihim, ya kelihatan nih, nun mati bertemu dengan ro, nunnya masuk kepada ro sehingga nunnya pun hilang. Nun mati bertemu dengan ya, nunnya pun hilang. May ya'mal mirrabbihim. Jadi hukum yang kedua yaitu tentang hukum nun mati dan tanwin. Yang kedua adalah idgham setelah izhar. Huruf idgham ini ada 6 yang terkumpul dalam kata yarmuluna. Pada bait berikutnya dijelaskan lakinnaha kismani kismu yudghama fihi bighunnatin biyan mu'ulima. Oke, saya tulis lakinnaha kismu yudghama. Kemudian fihi bighunnatin biyan mu'ulima, fihi bighun bighunnatin yan biyanmu fihi bigun yatim biyan fihi bigun natim fihi bigun natim biyan. Yan olima. Ya, sekali lagi saya sebutkan sayurnya, ya saya sebutkan baiknya. Lakinnaha kismani kismun yudghama fihi bighunnatin biyan mu'ulima. Yang artinya, ya, dari yang 6 huruf itu, dari 6 huruf yang idgham itu yang terkumpul dalam kata yarmuluna, lakinnaha kismani ada 2 bagian. Yang pertama kismun yudghama, yaitu bagian yang diidghamkan. Ya, bagian yang diidghamkan fihi bighunna. Pada yang bagian tersebut bighunna, digunnahkan, didengungkan, ya. Didengungkan biyan mu'ulima, yaitu yang terkumpul pada kata yanmu. Jadi idgham yang berguna, jadi idgham bagian pertama adalah idgham yang berguna, hurufnya terkumpul pada kata yanmu. Berarti yanmu ada 4, ya, nun, mim, waw. Nah, inilah huruf idgham yang digunakan, huruf idgham yang didengungkan. Itu saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.